Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan putriku. Kembali lagi di channel YouTube saya. So, di video kali ini saya mau ngebahas tentang efek samping dari pemakaian krim merkuri. Jadi buat kalian yang lagi pakai krim merkuri, ini adalah salah satu efek yang pernah saya alamin selama pakai krim merkuri tersebut. Oke, jadi langsung aja ya ke pembahasannya, cekidot. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang efek dari merkuri yang pernah saya pakai waktu dulu saya pakai krim merkuri. Jadi efek yang pertama adalah penglihatan rabun. Jadi dulu waktu pas saya pemakaian krim merkuri tersebut, penglihatan saya itu kayak rabun-rabun gitu. Jadi setiap saya pakai krimnya itu kayak bagian matanya itu kayak rabun, kayak apa ya, kunang-kunang itu, kayak rabun deh pokoknya. Jadi itu dia salah satu efek yang saya rasakan selama pakai krim merkuri. Jadi efek yang kedua adalah mual. Jadi waktu dulu saya pakai krim merkuri itu adalah rasanya itu kayak mau muntah, mual banget di sini, tapi susah dikeluarkan. Padahal itu saya nggak sakit, tapi rasanya itu kalau saya pakai krim merkuri itu rasanya itu kayak mual-mual gitu. Jadi itu dia salah satu efek dari pemakaian merkuri itu adalah mual. Dan yang ketiga adalah sakit kepala. Jadi saya salah satu efek yang ketiga ini adalah sakit kepala. Jadi dulu waktu saya pemakaian krim merkuri tersebut, ketika saya olesin krim merkuri tersebut, rasanya itu kepala saya itu cenut-cenut, pusing gitu. Udahlah penglihatan kayak rabun, terus kepalanya itu benar-benar cenat-cenut sekali, pusing banget pokoknya. Itu cara salah satu efek dari pemakaian krim merkuri. Jadi efek yang keempat adalah jantungnya berdebar-debar. Jadi waktu saya pemakaian krim merkuri itu rasanya itu kayak tahu sakit jantung gitu. Mungkin orang yang sakit jantung itu tahu lah gitu, merasakan seperti itu, kayak jantungnya ini berdebar-debar gitu, kayak duk-duk-duk gitu. Pokoknya setiap pemakaian krimnya itu kayak jantung itu lebih cepat banget berdebarnya. Itu biasanya kalau menurut pengalaman pribadi saya, itu ketika saya pakai krim malamnya. Jadi setiap mau tidur saya pakai krim malam, dan setelah pemakaian krim malamnya itu kayaknya jantung saya itu kayak duk 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 gitu, lebih cepat banget, dan pokoknya kayak sakit gitu, sesak juga, nafasnya sesak banget gara-gara jantung itu berdebar cepat sekali, terus nafasnya itu lebih sesak banget. Jadi itu salah satu efek dari merkuri yang pernah saya alami. Dan yang kelima adalah lambung. Jadi nggak efeknya itu bukan ke wajah aja ya. Jadi efeknya itu ke tubuh bagian dalam kita, terutama itu adalah lambung. Jadi efek dari pemakaian krim merkuri itu bisa bikin lambung gitu tuh kayak sakit, jadi sering sakit perut gitu, kayak mual, pusing, lambung itu sakit. Itu adalah merupakan salah satu efek dari pemakaian krim merkuri. Jadi karena merkuri dan hidroquinon itu bahan-bahannya itu sangat berbahaya sekali, jadi itulah salah satu efeknya dari pemakaian hidroquinon dan merkuri. Jadi bukan wajah kita aja yang hancur, tapi
tubuh kita juga hancur bagian dalamnya, itu masih banyak lagi bisa mungkin kalau efek dari pemakaian merkuri kita pakai selama bertahun-tahun itu bisa menyebabkan yang namanya gagal ginjal, kerusakan pada hati, jantung, dan yang paling parahnya itu adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi bukan wajah kita aja yang hancur berjerawat, berkomedo, kemerah-merahan, bahkan tubuh kita pun bisa hancur dan rusak bagian dalamnya itu karena pemakaian merkuri yang sangat lama. Jadi itu dia pengalaman saya tentang efek merkuri yang pernah saya pakai. Dulu itu seperti itu efeknya. Jadi buat kalian mungkin semoga bermanfaat video saya hari ini, karena saya mau sharing-sharing kepada kalian tentang perawatan wajah saya yang dulu pernah terkena merkuri. Semoga menjadi pelajaran buat kalian, dan kalian harus berhati-hati dalam pemilihan skincare yang tepat, yang aman, dan yang pastinya juga sudah BPOM, biar kalian tidak terkena yang namanya hidroquinone dan merkuri. Jadi itu dia video saya hari ini. Tunggu video saya selanjutnya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube saya, tetap selalu support channel YouTube saya dengan cara like, subscribe, komen, dan sebari ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang selalu setia nonton video saya, beri saran apa saja sih video yang saya akan tampilkan di channel YouTube saya, baik itu tutorial, tips, reviewan, dan lain-lainnya. Jadi itu dia video saya hari ini, tunggu video saya selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.